Welcome back to Sistem Apungkan Badan, balik lagi bersama gue di Zero, teman-teman. Kali ini kita akan coba untuk bermain tebak bendera, guys. Tapi sekarang nih ya, tebak benderanya cuma 0,1 detik, guys. Kita pernah waktu itu ya setahun yang lalu, guys. Sekarang akan part 2-nya, bro. Lebih susah nih, bro, katanya sih, bro, ya. Tapi kemarin tuh banyak yang ngehujat, guys. Bang, bang, curang lu, bang, curang. Di post, bang, jangan di post, bang, jangan di post. Oke, sekarang gue gak akan nge-post, teman-teman, ya. Itu mau lo, gue jabanin. Tidak nge-pause, tapi palingan kita akan pause 10-10 ya teman-teman. Kasih gue untuk ruang bernapas, guys. Kalau gue nebak-nebak-nebak terus otak gue ngebul ya, ntar gue gak bisa napas, repot. Oke, daripada kebanyakan yaping, kita langsung mulai aja, guys, ya. Gue dapat video ini dari Quiz Monster, teman-teman. Yang belum subscribe, langsung subscribe aja ya. Siap, nomor 1, India. Ih, kelihatan cepet banget, tapi gile. India, bro, ya, India. Teman-teman, Cina. Gua hampir mau nebak Vietnam, guys, ya. Amerika Serikat. Masih gampang, brother. Kayaknya makin kesini makin susah, brother. Mungkin masih di level isi Indonesia, teman-teman. Indonesia. 1 detik dong. Nggak sampai 1 detik itu, guys. Tuh, 0,5 detik ini mah. Pakistan. Iya, lupa gua jawab lagi, kan. Nigeria. 0,5 detik, bro. Brazil. Brazil. Lu lihat nggak sih, guys, tadi sebelah kanan itu yang bar turunnya, timingnya. Bangladesh. Cepet banget. Bentar, guys. Gue napas dulu, capek. Oh, Rusia, Rusia, Rusia. Habis kita napas dulu, guys. Oke, Meksiko. Bentar, napas dulu. Capek. Oke, lanjut. Oke. 10 lagi, guys. Sampai 20 kita pause lagi, ya. Ini Ethiopia. Bintangnya, teman-teman. Udah mulai ke Afrika nih. Sudah mulai gila nih biasanya nih. Jepang, guys. Jepang. 0,5 detik, guys. Kalau gue hitung nih, ya. Kan keluar nih. Filipina, 1. Tuh, kan. Dikit lagi 1. Langsung udah selesai. Egypt, guys. Damn, otakku mulai ngebul. Dokter Kongo. Iya, Demokratik Republik Kongo, guys. Gila, gue harus ngomong cepet juga, guys. Vietnam. Harus ngomong cepet juga masalahnya. Kalau gue pelan-pelan nanti gak bakal keburu, guys. Iran. Bang, ngomongin cepet-cepet, bang. Mau gimana nih, cepet banget, Turki. Kalau misalnya gue ngomongnya lama ya, Jerman nih, gue ngomong lama, guys. Abis ini ya, di 20, guys, kita ngomong lama. Ini kalau gak salah Thailand. Tuh, keburu kejawab duluan, guys. Jadi kita juga harus mempercepat tempo kita ngomong gitu ya. Anggap aja kalian lagi ada di sirkuit racing ya. Nah, gue lagi naik mobil F1 itu, guys, sambil mengejar menebak bendera, guys, ya. Cepet banget, coy. Tidak napas gua. UK. United Kingdom. Siap. Oke. Tanzania. Let's go. Hampir. Prancis. 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 Nomor 23, guys. Habis ini kita nomor 24. Dapat bendera South Africa. Gua gak dikasih mikir, cuy. Asli gak bohong, Itali. Gak dikasih mikir, guys. Gua harus mikir tuh lebih cepat dari 1 detik, teman-teman. Lebih cepat. Gua lupakan tuh apa kayaknya. Iya, aduh. Ini Myanmar, teman-teman. Nomor 30 kita pause dulu deh. Gue pengen ngomong lu, guys, tapi gue gak bisa ngomong, ya. Kolombia. Gue pengen ngobrol kalian tapi gak bisa nih, guys. Jadi kita harus fokus dulu aja, ya. Abis ini kita pause dulu, guys. Angola. Uganda. Aduh. Gue salah dua, guys. Udah salah dua, oke. Gue gak dikasih waktu untuk mikir, teman-teman, ya. Gue harus mikir kurang dari 0,5 detik, guys. Dan itu susah untuk yang IQ-nya rendah seperti gue. Min 1 IQ, ya. Melanjutkan yang tadi. Ini adalah Sudan. Saya sudah tahu itu Sudan, Amerika tukar sama Palestina, Spanyol. Baiklah, berpikir dengan jernih dan melotot. Argentina. Gua pakai mode saringan, guys, ya. Itu Algeria, coy. Lalu bentar, gua ngedip dulu Irak-Irak. Lalu, capek, bentar, pause dulu, guys. Pause. Gara-gara gua melotot terus, mata gua perih. Sebentar. Bentar, gua netes mata dulu. Ada Afghanistan. Gue telat mikir, cuy. Polandia. Harus berpikir kurang dari 0,5 detik. Kanada. Cuman orang-orang yang ber-IQ tinggi, guys, yang bisa mungkin, ya. Ini Maroko. Dengan pola yang mirip. Saudi Arabia. Gue harus bisa mendiskualifikasi Ukraina. Bendera-bendera yang mirip gitu, ya, guys, ya. Masalahnya ada beberapa bendera. Ini baru Angola. Ada bendera-bendera yang bentuknya tuh mirip. Entah dari segi logonya Uzbekistan atau warnanya. Gue harus mengingat semuanya dulu. Ini, aduh, gue lupa Yemen. Dan gue harus mengurut cutinya gitu. Ini Peru. Ya, terlanjur, ya. Malaysia, Malaysia 46, guys. Gile. Gile. Agana, iya, aduh. Ya, kalau kita salah kita post gak apa-apa deh, ya. Tolong maklumi lah. Yang gue semakin tua, semakin tell me, temen-temen, ya. Teori melotot, jangan. Mata sakit. Teori ngebut, jangan. Napas abis. Teori mikir cepat, jangan. Nanti ngebul. Serba salah, coy. Jadi kita akan main santai. Adalah Mozambik. Nomor 48. Kemudian nomor 49 adalah Nepal.
kita pakai teori santai, tenang, chill. Madagaskar. Apakah dengan teori chill seperti ini kita bisa nebak secara cepat? Irlandia. Côte d'Ivoire. Venezuela. Santai, kalem, cool. Ya guys, tetap cool. Kamerun, tetap cool. Ini adalah Niger. Niger, santai, kalem, dan menjadi cowok cool. Australia. 55 guys. Kayaknya ini semua negara ada di North Korea. Mungkin ada sekitar 195 negara dan kita harus menebak semuanya gitu ya. Aduh, gue lupa. Mali. Iya, Mali. Salah 4 lumayan, teman-teman. Aduh, sama kayak tadi Cameron. Iya, Burkina Faso, cuy. Afrika, cuy. Syria, cuy. Berpikir pelan lagi, guys. Santai, kalem. Sri Lanka. Kalem. Chill. Lupa ini apa? Malawi. Zimbabwe. Zambia. Kita ngambil secara pelan, guys. Pause dulu sebentar ya. Sorry, gue melanggar peraturan teman-teman nge-pause. Tapi kalau habis salah mah gak apa-apa lah ya. Gak bisa, guys. Ini kita ngambil secara pelan. Kita harus cepat ya, teman-teman ya. Mau cepat lagi? Let's go. Chat, kalau enggak Roma. Roma nih ya, betul sekali. Bukan chat berarti, guys ya. Adalah Chile. Gue pengen ke Liberia. Tidak, bukan Liberia itu. Kazakhstan. Nomor 65. Give me a minute, chat, giga chat. Aduh, gue lupa Ecuador. Benar, Ecuador, walaupun agak telat, tapi gue merem, guys. Gue masih belum lihat ya. Somalia, cuy. Dua lagi kita pause, guys ya. Guatemala, Libertad de September, eh. Guatemala. One more, guys, one more. Aduh, gue gak tahu ini apa. Senegal, iya. Senegal, Cameroon, Burkina Faso. Tuh ada bintang-bintang-bintang-bintangnya di tengahnya, guys. Dan warnanya tuh mirip-mirip, susah. Gua gak nyangka lo tiba-tiba lo 70, guys. Wah, ini mah gue 190 negara fix bisa sih. Tapi kayaknya negara-negara yang di Karibia lebih gila lagi, guys. Mudah-mudahan nomor 71 gampang, amin. Ada Netherlands, Kamboja dengan Angkor Wat di tengah-tengahnya. Kemudian nomor 73 apa? Itu dia baru Zimbabwe, teman-teman. Tadi gue ketuker Zambia sama Zimbabwe ya. Mirip, coy. Nah, ini gue gak tahu. Jenia. Rwanda. Gue cuma bisa nebak Afrika tuh sekitar 40 atau 50%, guys. Benin. Kayaknya gue harus less bimbel sama orang yang jago Afrika ya. Burundi. Gampang kalau dia ya. Iconic. Turki, men. Tunisia. Turki tadi udah. Aduh, ketukar kan. Kenapa jadi salah mulu gue? Gue mau ngambil minum dulu deh, guys. Gue aus, cuy. Otak gue butuh cairan, teman-teman. 2 jam kemudian. Saya kembali dengan air putih. Belgium. Nice, 81. 82. Jordan. Ini Dominika, guys. Dominican Republic. Betul sekali. Sudah susah ya, teman-teman ya. Kuba. Nice, Kuba nomor 85. Ini ada, sebentar guys, South Sudan. Ya, aduh, gue pengen debak. Telat, gue gak bisa berpikir secara 0,5 berarti, guys. Sweden. Otak gue lagi di push ini, lagi push rank otak gue, guys ya. Honduras. Astaga. Cecia itu dia. 89. Azerbaijan, Greece the flag, buset. Greece, Yunani, gampang lah ya, negara favorit, bro. Selalu gue ingat di dalam dan di luar otak. Papua Nugini. Nah. Portugal, guys ya. Dikit lagi 100 bendera, teman-teman. Hungari. Teori menamatkan menebak bendera 0,5 detik, teman-teman. Tajikistan, kok Tanzania, kocak. UAE. Uni Arab Emirat, UAE. Belarusia. Dengan itu ya, Mandala Effect gitu. Israeli. Kampretoli. Nggak tahu li apa. Togo, iya betul dia, Togo. Sumpil, kalau negara Afrika tuh gue minimal harus mikir sekitar 5 detik, guys. Kalau yang begini ya, 0,5 detik, susah, bro. Ini Austria, teman-teman. Ada Switzerland. Lah dia kotak ya, teman-teman ya. Kagak persegi panjang kalau Switzerland ya. Sierra Leone. Laos. Dengan bulutan putih di tengahnya. Kemudian ada Serbia dengan burung berkepala dua itu, kayak burung kakak tua ya. Ini Nicaragua, teman-teman. Ada tulisan di logo itu. Republika de Nicaragua. Libya. Oke, 105, brother. Paraguay, brother. Nice one, brother. Kazakhstan. Dia keluar di 107, jauh sekali ya. Bulgaria, putih di atas, guys ya. Ini Turkmenistan. Yes. 10. El Salvador. Kongo juga ini. Singapura, tetangga kita, guys ya, tinggal nyebrang dari Batam itu. Denmark dengan plusnya logo Skandinavia. Ini Slovakia.
Abis ini apa sih Slovenia? Coba aja. Bukan. Central African Republic. Nuh, gila. Finlandia. Kenapa Afrika itu demen banget dengan warna-warna yang hijau sama kuning, teman-teman? Hijau, kuning tuh Afrika banget tuh, identik banget tuh, guys. Ini Norwegia. 117. Ada Liberia. Liberia. Ini Palestina. State of Palestine. Gua ketuker, guys, kadang-kadang sama Sudan tuh. Lebanon. 121. Ada New Zealand. Kembarannya Australia. Bintangnya doang warnanya itu ada merah-merahnya. Dan ini bentar-bentar nih. Aduh ya, Costa Rica. 122. Blundernya lebih dari 10 kali. Sekitar 12 kali. Mungkin ada yang ngitungin ya, guys ya. Tolong nanti ngitungin teman-temannya. Tadi gua salah berapa kali. Takutnya gua salah hitung. Gua sangat berterima kasih kepada kalian kalau kalian ada yang ngitungin kesalahan gua ya. Mungkin segitu dulu teman-teman video dari gue. Otak gue udah ngebul, mulut gue udah capek. Gue butuh bernafas teman-teman ya. Dan mata gue juga udah pering ngeliatin cepatnya bendera nongol. Kalau kalian mau coba langsung aja mampir ke Quiz Monster deh. Gue jujur ya, bye.